Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bikin palm sugar cake seperti ini, jadinya lembut banget. Nih, teman-teman wajib banget cobain nih. Seperti apa cara membuatnya? Langsung kita simak videonya ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Dan like and share jika teman-teman suka dengan video ini. Langsung kita simak videonya yuk. Pertama-tama kita masukkan ke dalam bowl margarin mixed butter semuanya. Lalu kita masukkan gula palem. Ini mau kita mixer sampai kental, pucat, dan mengembang. Lalu selanjutnya kalau sudah pucat seperti ini, mau kita masukkan 2 butir telur. Lalu dikocok lagi sampai semuanya adonan ini tercampur dengan rata. Seperti ini, kita lanjut mengocoknya sampai rata ya. Nah, kalau sudah semuanya tercampur dengan rata, baru kita masukkan tepung terigu bersama dengan baking powder. Ini tadi sudah saya campur jadi satu. Kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, supaya nggak berat mixernya. Nih, kita masukkan sedikit-sedikit sampai semuanya masuk, dan kita mixer kembali sampai rata. Baru kemudian kita masukkan susu cair, sedikit demi sedikit juga, sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata dan menjadi berjejak nantinya. Nah, sampai adonannya jadi seperti ini. Ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Nih, kan? Siap untuk kita masukkan ke loyang dan kita oven. Ini dia sudah saya siapkan loyang yang sudah saya oles dengan mentega. Dan saya taburi dengan tepung terigu. Lalu kita masukkan adonan yang tadi sudah jadi sampai semuanya masuk, dan kita ratakan. Jangan lupa dihentak-hentakkan supaya nggak ada gelembung di dalam adonan. Lalu selanjutnya kita beri topping. Bisa pakai keju, bisa pakai coklat, terserah teman-teman mau seleranya kayak gimana. Kebetulan ini saya pakai almond slice seperti ini. Lanjut, ini kita oven selama 30 menit dengan suhu 150 derajat celcius atau disesuaikan dengan oven teman-teman semua. Nah, ini dia yang sudah matang seperti ini. Ini mau kita langsung keluarkan dari loyangnya. Kita siapkan tempatnya. Insya Allah wangi butternya kemana-mana. Seperti ini, nanti ini kita balik lagi pakai cooling rack ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika teman-teman suka dengan channel Ibu Rumah Tangga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.